Saudara, Filipina tidak akan membenarkan pengunjung dari Malaysia dan Thailand memasuki negara itu. Ia sebagai usaha mengekang penularan COVID-19, terutamanya varian Delta. Jurucakap Pejabat Presiden berkata, larangan kemasukan itu berkuat kuasa Ahad ini sehingga hujung bulan ini. Arahan tersebut selari langkah mengetatkan kawalan di sekitar Manila bagi membendung penularan varian Delta COVID-19. Sebelum ini, Filipina telah melarang kemasukan pengunjung dari Indonesia dan kebanyakan negara Asia Selatan. Presiden Rodrigo Duterte sebelum ini meletakkan Manila dan empat wilayah lain di bawah sekatan ketat COVID-19 sehingga sekurang-kurangnya 31 Julai. Pusat sukan dan pelancongan tertutup serta gimnasium tidak dibenarkan akan beroperasi. Penduduk berusia 5 hingga 17 tahun juga tidak dibenarkan keluar dari rumah.